Sebagai upaya untuk terus menurunkan angka kelahiran terlebih masih di tengah pandemi, Pemkot Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB menggelar pelayanan KB gratis, Kamis 26 November 2020 di Puskesmas Larangan Utara. Pelayanan KB gratis digelar di 16 puskesmas 8 kecamatan melalui pelayanan berupa pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang yaitu implan atau IUD. Ini adalah kegiatan dari Dinas DP3AP2KB dalam rangka pelayanan Kartu Sosial Koin Perak, yaitu pelayanan KB bergerak. Ya, ini sebenarnya program dari pusat yang diluncurkan melalui DAK ke provinsi. Melalui layanan KB gratis ini, DP3AP2KB berharap masyarakat dapat terbantu, kepesertaan ber-KB pun meningkat. Dan diharapkan target total fertility rate atau angka kesuburan total Kota Tangerang tercapai. Sudah dievaluasi di pusat, memang ada peningkatan putus pakai alat kontrasepsi. Makanya seiring dengan masih berjalannya pandemi, kita mencoba menggiatkan tapi pelayanan KB-nya dengan tidak melupakan prokes COVID-19, protokol kesehatan standar COVID-19. Para masyarakat pun antusias dan merasa terbantu, apalagi pelayanan kesehatan tersebut terbilang mahal. Dan layanan KB yang diberikan oleh Pemkot ini gratis. Menurut saya sih penting, karena apalagi dengan kondisi ekonomi, jadi menjaga jarak aja sih Mbak, maksudnya antara anak satu dengan anak dua, dan program pemerintah juga ya, cukup anak dua gitu. Tim Liputan, Tangerang TV.